Hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan pendengaran. Karena itu Bapak Ibu, jika Anda mau fokus, 100% masukkan hal-hal yang berhubungan sama apa yang Anda targetkan. Anda mau berhasil di bisnis ini, dengari upline Anda. Anda ada waktu luang, datangi upline Anda. Dengan seperti itu Bapak Ibu, Anda bisa fokus. Kalau orang udah fokus, itu hasilnya mengerikan. Makanya Bapak Ibu, percaya dengan saya, apapun resep kesuksesan akan terasa beban jika Anda belum menentukan tujuan Anda hari ini. Apapun yang saya katakan nanti hingga akhir acara, ini akan menjadi beban buat Anda jika Anda belum jelas tujuannya apa di bisnis ini. Kalau orang belum menentukan tujuan, dikasih tahu cara, dia akan merasa beban. Saat pikiran kita sudah terbiasa fokus ke hal-hal negatif, maka kita tidak berani berpikir besar. Sedangkan bisnis ini, maupun bisnis di luar sana, maupun dalam kehidupan ini, semua yang kita punya dalam kehidupan ini, semua berawal dari pikiran. Kalau berpikir saja kita tidak berani, apalagi bertindak.